Assalamualaikum, selamat pagi guys. Saya Zach American. Dan saya Fiona Cheong. Ya, saya Haziq Husni. Dan saya Fifi Azmi. So, Fifi nak ucapkan welcome to Borak Kopitiam. Borak Kopitiam, sebuah program bual bicara pada setiap hujung minggu yang disiarkan di TV3. Borak Kopitiam mula bersiaran pada 9 Mac 2018 pada hari Jumaat hingga Ahad jam 7 pagi hingga 9 pagi. Bermula 4 Januari 2019, Borak Kopitiam bersiaran jam 8 pagi selama 1 jam setengah pada setiap Sabtu dan Ahad. Antara insan yang menjadi tulang belakang permulaan program ini adalah Syari M. Sharif. Ketika itu ada satu title nama Nasi Lemak PO waktu 79 kan. Jadi nak ditukarkan, nak rebrand, nak rebrand satu talk show baru over the weekends. So adalah pelbagai proposal telah disuggestkan. Dan ada satu proposal yang tajuk dia Pagi Ayam Koko. So Pagi Ayam Koko, konsep dia, DNA dia adalah seperti as it is dalam Borak Kopitiam. Dan juga ada juga proposal daripada bekas kru penerbitan Nasi Lemak PO yang juga memberi some input. Jadi digabungkan kedua-duanya, akhirnya menjadilah nama Borak Kopitiam. Jadi nama Borak Kopitiam itu sebenarnya telah dipilih sendiri oleh pengurus kita ketika itu, Puan Nur Syah Malik, yang mana nak jadikan, nak adakan elemen, you know how to, you know, while taking your breakfast, you boleh cakap pasal current issues and entertainment and stuff. So itulah sebenarnya asal sejarah dari Borak Kopitiam. Waktu tu dia ada beberapa segmen yang ditulis secara original ya. Antaranya yang seingat saya yang original ialah Mana Nak Makan Hari Ini. Segmen-segmen yang diberi nafas baru dan diciptakan baru ialah seperti Top Bandar. Lepas tu kita ada segmen Nostalgia. Segmen lain seperti existing sekarang lah. Cuma I think mungkin execution yang berbeza, styling yang berbeza. And satu lagi benda yang mungkin kerana saya mempunyai minat dalam muzik, jadi dijadikan satu DNA juga di dalam Borak Kopitiam ketika itu untuk kita membawa band-band baru, band-band underground, band-band buskers yang bukan commercial dan bukan top 40 punya artis. Moment of course lah, doing the production tu adalah satu benda yang sangat best. Sebab waktu tu Borak Kopitiam, waktu awal-awal Borak Kopitiam, kita mula seawal jam 7 pagi sampai 9 pagi. Imagine 2 jam punya slot tu, kita harus mula kerja dengan lebih awal. So awal lah dia, the first month tu kita punya call time pukul 4.30 pagi. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang telah menyokong Borak Kopitiam seawal episod pertama lagi. Sebab saya rasa tiada apa yang bermakna bagi satu program televisyen sekiranya tidak ada penontonnya sendiri dan tidak ada pengikutnya. Dan saya rasa Borak Kopitiam walaupun dalam masa singkat ini, saya rasa dia telah meninggalkan kesan yang sangat besar kepada penonton, khususnya kepada penggiat-penggiat seni tanah air dan juga penggiat media tanah air. Jadi saya ucapkan terima kasih sangat kepada semua penonton-penonton Borak Kopitiam yang telah setia menonton Borak Kopitiam seawal pagi. Terima kasih banyak dan saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua tim production. Saya kenal semuanya sebenarnya. Tak boleh sebut nama, terlalu ramai, tapi yeah, all the best to you, insyaAllah ada rezeki lain untuk bekerja sama di program yang lain, mana tahu kan. Okay, all the best. Terima kasih.